Bien recho. Mami. Okay. I'm okay. Thank you for you the kiss. You got a scratch? Yeah. No. Thank you, baby. More? More what? One more scratch in your leg. Uh-huh. Oh. Okay, you guys go play in your room, okay? Mommy gonna rest, okay? Daddy will take care of that later. A knife now. Ooh, no, not knife. Bandage. Yeah, saya merasa super sakit sekali pemirsa. Oke, contohnya saya tidur lama. Saya bangun itu rasa sakit sekali. Ini kalau saya berdiri lama, saya duduk lama, kayak semuanya kayak super sakit begitu. Everything is super sakit. Si Rachel dia bantu saya dari tadi pagi. Ini anak dia makan sendiri pagi-pagi. Dia sudah ambil breakfastnya sendiri. Tadi kasihan dia pikir saya akan marah kepada dia ketika dia mengambil breakfast. Dia bersembunyi pemirsa. Dia pikir saya tidak melihatnya. Dan hey, what is it, Rachel? Dia pikir saya tidak melihat dia pemirsa. Dan di tangannya itu sudah ada orange juice di gelas dan juga roti. Sudah bersembunyi dan dia bilang, Rachel, kenapa Anda bersembunyi? Dia bilang, saya makan, Mami. Oke, okay, dan makan. Sakian Rachel. Mama bilang, apa ngondo bermain di ruangan sana. Go. Setelah dia makan pagi, dia kesini kepada saya untuk bantu-bantu. Bersih kamar, dia kasih segala sesuatu. Baju-baju kotor pergi ke laundry room. Dia kasih bersih kamarnya. Dia gambar. Dia menyanyi buat saya, pemirsa. Mami. Yeah, baby. Dice. This is this name. It says curiosity. Saya terima mereka bermain di sini karena kalau mereka berteriak begitu, kayak getaran suara mereka masuk ke dalam telinga saya dan dia membawa sampai di gigi saya, pemirsa. Tadi pagi kira-kira jam 4 atau jam 3, saya berteriak, pemirsa, OMG, sakit sekali gigi saya. Rachel datang kepada saya dan bilang begini, Mami, ada apa, Mami? Ada apa? Saya di sini untuk membantu Mami. I'll help you, OMG, ini anak. Si Rachel lagi bantu saya untuk kasih bersih kamarnya nih. Thank you. Now you can put this. Mami did myself. Si, kalian dengar? Di belum hari nanti saya bikin saja sendiri, Mami. Ini anak And ini laki-laki satu di bawah nih. Ada suruh kasih bersih kamar. Dia hamburkan segala sesuatu. Ini Lego sampai ini kamar sama dengan ini kapal pecah. Look. I see it, Mommy. Pizza. It smells good. Wow, oh, what do we? This is my cheese. No, this is mine. Kita order pizza online. It's in here. Oh, they got it right. That's Mommy's. Oh, I'll need yours. Pemirsa, hey, selamat malam. Hari ini kita akan dekorasi pohon Natal seperti yang kalian lihat. Itu sana adalah kerjaannya anak-anak. Mereka sangat excited sekali buat Natal. Jadi mereka sudah melakukannya sendiri, pemirsa. So, di belakang saya seperti yang Anda lihat, si Travis lagi bersih-bersih. Saya baru bangun tidur, by the way. Teh mata, OMG. Saya belum cuci muka sama sekali, by the way. Travis bikinkan kopi buat saya. Kopi, hello, teh. Tea. Tea, yes, tea. It is tea and green. You take all of my stuff, Rachel? Yes, I'm put it on. So ini yang kita beli dari Michael's. Rachel, stop it! No, you have a Christmas song. Can you sing a Christmas song? Yeah. Okay, sing Christmas song. I want to come and show you the Christmas song. Mommy, I'm going to show you. I'll put it up, okay? Christmas song. Help. Saki bantu pegang itu lampu-lampu. Merry Christmas. Hey, Zach. What? Christmas. Christmas. Is hot Santa in Arctic and Ray
Christmas tree, our Christmas tree, and I love it, and I'm so happy. Did you write the song? And Santa's coming our home and take away our Christmas tree. Ho, ho, ho! Good song. Mm-hmm. You write the song? Yes. Oh, you're a songwriter. No! So ini semua ornamen kita. Setiap tahun kita simpan ya. Jadi tidak buang-buang gitu loh. Ini punya ibunya si Travis yang sudah dari purbakala pemirsa. Rachel. Sudah selesai lampu-lampu. Sekarang mereka akan taruh itu apa tahu yang berguling-gulingan pemirsa. Oke. Saya pikir kita punya dekorasi tidak akan berbeda dengan yang biasanya. Cuma kita hanya menambahkan sedikit ornamen di bagian fireplace. And that's all of pemirsa. I love my hair. I cannot believe I'm saying this, but I love my hair. I love the idea of putting Santa Claus, which is flammable, right next to the fire, because it'll be burned into the kids' minds as they grow up. The image of Santa Claus literally burning down. That will really make an impression on them about Christmas. And then, first the thing I'll remember is Santa Claus bursting into fire, and then us losing our entire home and everything in it. Because of Santa Claus. That will make them love Christmas. So here's a counter argument, okay? What if we take Santa Claus, his jolly old self, and move him away from the fire? Because this area here will get very hot and will have sparks sometimes from the fireplace. And you don't want that catching fire. Mm. It will ruin Christmas. Mommy, Santa go in the fireplace. Mm-hmm. I got it. Ini awan-awan palsu. Yang ini dia kelihatan seperti awan-awan, eh? Yang pertama tadi si Travis gunting, dia kelihatan seperti toilet paper. Look, yang ini terlihat seperti toilet paper, pemirsa. Don't you agree? What? So anyway, saya suruh si Travis untuk gunting lagi tambah yang ini supaya kita akan taruh di pohon yang satu. But, yeah, pretty much sama dengan yang waktu lalu. Buat kita tambah sedikit ornamen bagian sana, seperti yang kalian lihat, toh. So far, dia terlihat seperti begitu, pemirsa, okay? Can you see that? There you go. Belum ada present. Belum di-wrap. So anyway, yep. Kalian masih ingat ini dia? Saya beli tahun lalu.
yang dikatakan beberapa meter ternyata hanya spanggal seperti begini pemirsa, oke? Okay? Di thrift store, but anyway, saya tidak tahu mau bikin apa dengan yang ini, jadi saya pikir bahwa kita wrap di bagian sini saja untuk membuat sedikit, you know, kewarnaan, oke? Okay? Smelly dog, smelly dog. Her fur is what amazing. What are they feeding you? Mimi buffet. Yeah. Lagi berada di dokter sekarang ini dan saya lagi ngecek baby by the way. Saya cuma sendiri again, oke. Okay? So, saya sekarang ini sudah mau masuk 9 bulan dan saya harus dimonitor cek setiap minggu karena beberapa bulan yang lalu, satu bulan yang lalu ketika saya datang untuk ngecek itu ada salah satu hal yang terjadi. Ketika saya mendapatkan hasil dari satu bulan setengah yang lalu itu mengenai baby ya. Hasil yang keluar itu adalah negatif, yang dimana mengenai tulang belakang anak. So, mereka cek lagi dan keluar ada yang positif, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif pemirsa. OMG, ternyata yang mana yang betul pemirsa. So, hanya untuk making sure, ini dokter-dokter mengatakan bahwa harus dicek setiap minggu sekarang. Jadi minggu lalu saya kesini untuk cek sama seperti begini dan juga pergi untuk ultrasound beberapa kali. Semuanya aman, tidak ada satu hal yang terlihat aneh. Cuma menurut dokter harus dicek setiap minggu hanya untuk memastikan bahwa saya punya placenta itu terattach dengan bagus ke baby gitu loh ya. So ya, makanya saya kesini setiap minggu. Anyway, saya lagi santai. Ini janji setiap minggu ini memakan waktu 1 jam. Jadi saya bisa tidur, whatever I'm gonna do pemirsa, saya bawa kue supaya saya bisa makan. Ini saya punya bibir atas ini kayak kering sekali, tidak pecah-pecah. Kalian dengar itu si Rose, OMG. Setelah ini kita akan pergi ke ultrasound, cuma ultrasound dengan dokter. Jadi saya pikir mungkin saya tidak akan nge-vlog di sana. Ini sekarang cuma saya sendiri by the way. Kalian lihat itu yang keluar sana. So itu yang keluar sana adalah kertas yang dimana menunjukkan pergerakan baby dan jantung baby dan lain sebagainya. Dan juga saya punya kontraksi pemirsa. Contraction. Saya punya pemirsa kesakitan yang kecil-kecil pemirsa, oke? Okay? So ya, yeah. Lagi santai. Dia kick saya. Ini dia tendang saya nih. Ini anak kuat sekali, OMG. Mereka menaruh ini dan ini di dalamnya itu kayak ada mereka taruh gel di sini. Kalian lihat saya punya pusar ya, sudah mau keluar begitu. Anyway. So ya. Yeah. Saya pakai baju sampai lapis-lapis gara-gara dingin sekali di luar padahal matahari sangat cerah sekali, but saya pakai legging, saya pakai rok, saya pakai ini, saya pakai baju satu di dalam lagi, ada satu lagi baju di dalam pemirsa, OMG. And then saya pakai jaket. Pakai legging, warnanya hampir sama ya. Banyak sekali yang harus dilakukan hari ini dan saya tidak mengetahui akan hal itu karena di appointment minggu lalu tidak dikatakan untuk dicek saya punya cervix pemirsa, cek saya punya vajayjay. And then mau ambil darah lagi untuk tes HIV/AIDS. Yang dimana mereka pikir saya tidak mempunyai penyakit tersebut, but tidak diinformasikan, oke? Okay? Basically berbaring di sini and dicek. Ini pemirsa update sudah selesai dari dokter appointment. Tadi saya bertemu dengan dokter yang baru. Saya tidak mengetahui yang mana yang akan menangani saya ketika melahirkan nanti, but water break AKA air ketuban tercurah pemirsa, oke? Okay? Kalau sampai air ketuban saya tercurah dengan surprise, maka
dokter siapapun yang available pada hari itu akan menangani saya. Now, I have a news. Kita mempunyai what the hell is plan? Literally plan, rencana. Oke, okay. Hello otak. Oke, okay. Kita membuat rencana tadi kalau sampai air ketuban saya tidak tercurah, maka saya akan diinduksi dan pada tanggal 11 Januari, pemirsa. Tanggal tersebut adalah tanggal kelahiran teman baik saya, a.k.a. Alisa Eman, oke? Okay? Sebelum kepada si dokter, jalankan, oke? Okay? Satu hal yang saya paling kurang menyenangkan dari dokter atau suster yang bekerja di bagian kehamilan, pemirsa, oke? Okay? Please, kalau Anda di sini yang menonton saya dan mungkin Anda adalah suster atau dokter, oke? Okay? Please, tolong gunting kukumu. Saya merasa ini bibir kayak sama dengan kayaki sih. Okay, one second. Pakai lip balm dulu. Seriously, dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam, dan saya mewakili semua para wanita-wanita, para perempuan-perempuan di Indonesia dan juga dimanapun mereka berada, pemirsa. Tolong buat dokter-dokter dan suster-suster digunting kukunya, oke? Okay? Karena ketika jari-jari Anda masuk ke dalam pervaginian itu, oke? Okay, terasa sangat tidak nyaman sekali. Dan tadi ketika si dokter dia kasih masuk itu jarinya ke pervaginian mengecek berapa pembukaan, dan tidak ada pembukaan sama sekali, pemirsa. Belum ada sama sekali. Ketika dia buka itu, dia punya sarung tangan, saya langsung dia punya kuku, pemirsa, panjang, oke? Okay? Cuma kayak tidak kayak diukir begitu, you know, cuma kayak kuku panjang yang sederhana saja, pemirsa. Cuma dia panjang, pemirsa, and tetap saja saya merasa kurang nyaman, OMG. Dan juga saya mengambil darah. Tadi adalah pengambilan darah yang terakhir. Mereka ambil dua tube yang kecil seperti begini. Nah, habis itu saya sudah tidak akan diambil darah lagi. Apalagi tadi yang terjadi. So, mereka mengecek pervaginian itu ada dua cara tadi. Yang pertama yaitu mereka pakai cotton swab. Pakai itu yang kayak kore-kore telinga itu. Jadi kayak mereka kasih ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dari pervaginian ke perlubang pantaan, pemirsa. Oke, okay, ke atas, ke bawah. And that's it. Habis itu pengecekan keterbukaan. So, anyway, sekarang saya mau pergi shopping buat hadiah Natal. Saya tidak akan membawa kalian, pemirsa, karena pergerakan saya akan sangat loyo dan sangat lama, dan saya juga tidak mau untuk ngefilm karena ini untuk hadiah. Dan kalau saya film, Anda sudah akan mengetahui apa yang saya beli, pemirsa, oke? Okay? Dan tidak akan fantastika lagi ketika kita membuka hadiah ketika Natal. So, pemirsa, kita ketemu lagi, oke? Okay? Bye-bye.